Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Gempa. Samsul Yusof ada mesej saya sehari sebelum failkan cerai, kata Putri Sarah. Pelakon Putri Sarah Liana akui suaminya Samsul Yusof ada menghantarkan mesej kepadanya sehari sebelum dia memfailkan cerai di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Namun Putri Sarah tidak dapat berkongsi butirannya. Ya, dia ada WhatsApp saya sehari sebelum saya failkan cerai ini adalah kata-kata terakhir yang diberikan kepada saya. Tapi biar saya sajalah simpan, maaf tak dapat saya kongsikan. Saya tak mau fikir apa lagi, yang penting saya nak perkara ini selesai dan saya dapat tunaikan umrah tidak lama lagi dengan tenang, katanya kepada Astro Gempa. Putri Sarah ditemui di Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan selepas selesai melakukan tuntutan cerai terhadap pengarah pepil.